na. Sige. So guys, ini festival Pesta Air Cebu Jaya. Okay. Ini siapa? Ini siapa na? Siapa ai? Siapa ai? Siapa? Siapa tu ada? Bro. Oh,
apa dengan tetamu terhormat kita yang pasti yang akan terus saja bersama sampai dengan anda. Saya jadinya ada pesta akhir 2024 Sibu Jaya mana suaranya. Okey bang, ambil saya bagi banyak ke bang. Okey, ini tadi pesta akhir Sibu Jaya 2024 ke depan tahun lepas. Ya, sambutan yang sangat luar biasa dan juga tahun ini juga sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua jangan lupa. Ah, sini dah jual sampaikan sampaikan supaya juga. Mau kira saya. Ah, tengok tengok. Wih, puan ni. Kena mata sakit lah. Ha? Kena mata sakit tu. Saya juga mata sakit. Itulah. Jadi kita bersiap sedia. Kita bawakan anda. Terus aku terus start down. Pesan. Kod kod ni budaya. Kod apa satu? Kalau ni tak? Satu ke. Satu ke. Kopi kod lima. Udah, udah ternyata ni. Udah warm up? Baik, warm up. Baik kah? Panaskan badan. Dah? Ya, sama tu ya. Sama Facebook tu. YouTube. Woo! Channel. Ya, nama channel saya. Kau apa kita? Ha? Selamat pagi, apa? Saya adalah. Oh, satu. Kelas apa ni? Tok, satu D. Ya, berbanyak-banyak. Ya, kepada semuanya pembomba saya. Bersiap sedia. Mereka, kalau mereka sempur tu habis kita. Jadi alhamdulillah juga kita ada live yang kita bawakan kamera kita berada di atas tau. Politik kepada yang mahu.
pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar, Wakil Residen Sabrina Maria, the CEO of MCO Property Sabrina Azlan. Apa semua? Ini adalah kali ketiga saya datang untuk Festival AI. Saya memang suka sekali dengan festival ini. Nah, sebab itu program yang lain dikendalikan untuk datang ke sini datang beramai-ramai untuk bersukaria. Dan saya dapat melihat ada orang Iban, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang Melanau, semuanya kita ada bersama-sama di sini. Inilah yang perlu kita kekalkan. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Sibu Jaya bertahun-tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih.